Hidup adalah mengenai mengejar mimpi dan dinikmati. Namun, seringkali yang menjadi rintangan adalah peraturan. Seperti kata bokap gue, peraturan dibuat supaya manusia tidak saling merugikan. Jadi gue mengambil kesimpulan, selama gak merugikan orang lain, gak masalah untuk sedikit melanggar peraturan. Setidaknya prinsip ini yang gue pegang. Ini kan kita mau muter balik. Kalau belok kanan dulu baru muter balik di sana, itu terlalu jauh. Bisa hilang 5 menit. Jadi yang harus kita lakukan adalah perhatikan sekitar. Aman, Kak. Oke ya, tancap. Lalu lintas Jakarta itu nyebelin. Terutama bagi orang yang setiap hari dituntut untuk tepat waktu. Gimana sih, Mas? Telat banget. Nggak lihat orang-orang udah pingsan. Makanannya nggak datang-datang. Maaf ya, Mbak. Besok nggak telat lagi deh. Kak, gantiannya aku yang nyetir. Oke. Sip. Bokap gue bilang, peraturan di jalan itu dibuat supaya keadaan jadi teratur dan orang-orang gak saling merugikan. Tapi tanpa melanggar peraturan aja, jalan di Jakarta udah gak teratur. Kamu lihat lampu merah jalur itu? Nah, habis jalur itu jalan, itu giliran kita. Jadi waktu lampu hijau itu berubah jadi merah, kita langsung tancap gas. Lumayan, hemat beberapa detik. Kesimpulannya, selama gue gak merugikan orang lain dan gak ketahuan, sah-sah aja melanggar peraturan. Toh gak ada yang dirugikan, lagi pula gue gak sendiri ya. Nah, ini kita belok kiri aja. Kan tandanya gak boleh belok kiri, Kak. Iya, gak apa-apa. Soalnya kalau misalnya kanan itu bedanya 10 menit. Kiri aja gak apa-apa, oke? Jangan takut, kita drama. Selamat siang, Mas. Bisa saya lihat surat-suratnya? Pak, kakak saya tiba-tiba kesurupan, Pak. Bapak tahu nggak rumah dukun terdekat di mana? Kalau rumah dukun terdekat, saya tidak tahu, Mas. Di sana sedang ada yang syuting uji nyali. Lebih baik Mas kesana aja deh. Siapa tahu ada yang bisa bantu. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Kakak sih pertama pengennya punya mobil, ibu sama bapak bisa pensiun, dan catering kita bisa masuk hotel-hotel besar. Kalau kamu cita-citanya apa? Ya punya motor baru dulu lah, Kak. Biar aku bisa nganter-nganter juga, bantuin catering. Kan kita udah ada komplain gara-gara nganternya telat. Ntar langganan kita hilang lagi. Rama, tatap mata bapak. Tatap mata bapak. Bapak mau bilang sama kamu. Selamat ulang tahun, Rama sayang. Jangan lupa bantu anak catering ya. Terbaru. Ren, Kak, hari ini kita nganternya pakai motor yang ini ya. Kamu kan belum punya SIM. Iya, besok kita bikin SIM.
Daripada diliatin doang, mending jemput bapak ibu yuk. Plat nomornya kan belum ada, Kak. Peraturan memang sering membuat hidup lebih sulit. Tapi namanya hidup, kita harus lebih pintar dari peraturan yang ada. Hembus angin bertiup, jalan yang kulewati, kehidupanku. Kalau kita udah sampai sana, ibu sama bapak pasti nggak bakalan marah. Lagian dengan kita jemput mereka itu jauh lebih murah daripada mereka naik taksi. Balapan yuk. Boleh. Tapi aku berangkat duluan ya. Kan kakak lebih jago nyetirnya. Oke. Kakak berangkat 5 menit setelah kamu jalan. Kalau kamu yang pakai motor baru sampai kalah, mendingan tuker aja sama motor butut ini. Gimana? Ayo. Rama udah sampai, Bu. Reza, kamu yang minta Rama kemari. Iya. Dia sekarang di rumah sakit. Taksi! Taksi! Dia menerobos pintu kereta api, Pak. Kebetulan kami sedang patroli. Gua selalu melihat kalau peraturan adalah sesuatu yang membatasi, terutama di jalan. Dan gua selalu berpikir bagaimana cara keluar dari batasan yang ada. Dan gua pikir gua pinter. Ternyata gua salah. Makasih. Tumben. Biasa berdua? Enggak. Sekarang sendiri.